بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sampai apa hikam? Hah? Qad qala Abu Bakar Siddiq halaman 40 halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala andau sapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lama suila ari kalane ditakoni sapa Abu Bakar an qalihi saking dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurratu aini fi shalah. Wa qala sapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lama suila ari kalane ditakoni sapa Sayyidina Abu Bakar an qalihi saking dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wujilat lan didadekake napa qurratu aini apa ademe mataku fi sholati ing dalam salat. Sayyidina Abu Bakar niki 3 tahun Rasulullah mau wafat. Kalau Rasulullah menceritakan tentang dat Allah lan sifate, Abu Bakar pingsan. Abu Bakar pingsan. Menjelang 3 tahun Rasulullah mau wafat, Rasulullah menceritakan tentang tauhid, niku Abu Bakar mboten kiat. Pet jatuh pingsan. Abu Bakar itu kalau dicium mulutnya bau daging bakar. Kenapa? Hatinya ini sangin cintanya kepada Allah dan Rasulnya ini seperti sudah dibakar. Maka mulutnya itu bau daging bakaran Abu Bakar. Sangin cintanya kepada Allah dan Rasul. Maka ini Nabi kalau mencukur rambut kemaluan ini, rambut kemaluan ini yang nyukur Abu Bakar, yang nyukur Abu Bakar. Wujilat lan didadekaken apa qurratu aini ademe mataku fi sholati ing dalam sholat. Kanjeng Nabiku matanya sejuk, hatinya senang kalau dalam sholat. Itu banyak ulama-ulama siang malam capek dakwah taklim. Apa istirahatnya? Dalam sholat malam. Sholat malam. Hatinya, akalnya, ruhnya menghadap kepada Allah. Maka itulah jadi rehatnya. Ini, wujilat qurratu aini fi sholat. Wujilat lan didadekaken apa qurratu aini ademe mataku fi sholatin dalam sholat. Qurratul ain utawi ademe mata kinayatun iku kinayat an ghoyatil farah saking bangete bunga wasururi lan bunga waladzati lan enak. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk, qurratul ain utawi ademe mata kinayatun iku kinayat persemon an ghayatil farahi saking bangete bunga wasururilan bunga walladzatilan enak fakannahum kaya-kaya kanjeng nabi yaqulu kudu supaya nabi fakannahum kaya-kaya nabi yaqulu kudu supaya nabi wujilat lan didadekaken apa ghayatu farahi apa bangete bungahku wasururilan bungae ingsun fi sholati dalam salat sebab dimusyahadati rabbi karena ningali langsung marang pangeran fiha ing dalam salat. Orang-orang yang hatinya telah dibuka oleh Allah bab ta'aruf, hatinya telah dibuka oleh Allah, Allah memperkenalkan dirinya kepada dia, dia juga memperkenalkan dirinya kepada Allah, maka hatinya penuh dengan sinar. Maka salat itu sepertinya melihat Allah. Hati melihat Allah. Jadi sujud benar-benar sujud marang Allah, rukuk benar-benar rukuk marang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka benar-benar marang Allah. Ji. Wujilat dan didadekaken apa ghayatu farahi, apa bangete bungai ingsun wa sururi lan bungai ingsun. Fi sholati dalam sholat krono apa? Dimusyahadati rabbi krono ningali langsung, ningali langsung marang pangeran iku Allah fiha ing dalam sholat. Sholat itu hatinya, akalnya, ruhnya itu ningali Allah. Ini enggak bisa dibahasakan oleh mulut. Enggak bisa. Hal dalika apa toh utawi ju'ilat ghayatu farahi wa sururi fi sholat khosun iku tertentu bihi kelawan kanjeng nabi au li ghairihi atau marang liyane kanjeng nabi min ummatihi saking umate kanjeng nabi. Enggak kanjeng nabi tok, orang-orang yang khusyuk pun mendapatkan ini sesuai yang Allah beri. Maka katanya Mbah Khalil Madurai rahimahullah, itu orang yang sangat mementingkan sholat khusyuk. Kalau ada santri datang, biar gue sholatmu. Oh, makatan. Oh, itu di bawah saya itu. Datang lagi santri, biar sholatmu. Oh, sholat ini begini, seolah-olah sirna ini hanya Allah. Oh, itu seduh, itu lebih tinggi daripada saya. Ngaji. Baholil itu, ngaji. Hal dalika potah uti mengkono-mengkono ju'ilat ghayatu farahi wa sururi fi sholah khusun iku khusus bihi kelawan kanjeng nabi au li ghairihi atau kanggo sakliyane kanjeng nabi min ummatihi saking umat minhu iku sebagian saking dalik syirbun utawi minume ati wa nasibun lan bagian minhu iku minhu iku sebagian saking dalika sing isine ju'ilat ghayatu farahi wa sururi fi sholat syirbun utai minuman wa nasibun lan bagian. Ada orang yang Allah muliakan dia hatinya dan akalnya diminumi dengan itu sehingga waktu sholat weruh pangeran. Waktu sholat itu tinggali Allah, bahkan Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Nah, di sini kalau orang-orang yang jauh dari perkara syubhat, jauh dari para maksiat, orang-orang selalu muraqabah kepada Allah dan Allah menyinari hatinya, terjadi salat itu hati melihat Allah. Laisa kamitslihi syai'un, enggak bisa dibahasakan, enggak bisa. Lidah ini enggak cukup mengulas ini, enggak cukup, enggak sampai. Fa ajaba Allah.